Oke, okay. uh, kawan-kawan anda, hmm. anak abah, hmm. pendukung Anis, <laughs> yeah, yeah, yeah. saat ini menyuarakan gerakan coblos semua atau gercos. Yeah, yeah, yeah. Sejauh ama, sejauh mana uh, gerakan ini sebenarnya? Ya, yeah, jadi memang dari sebagian teman-teman kita yang mm -hmm. tadi disebut anak abah atau memang uh, pendukungnya Pak Anis. Banyak sekali kekecewaan yang timbul di mereka karena melihat aspirasi yang besar di masyarakat, yang akhirnya tidak menyuarakan untuk bisa mendukung Mas Anies sebagai Gubernur DKI okay. kemarin. Nah, hal ini memang akhirnya menjadi suatu presiden buruk bagi mereka dan juga bagi presiden buruk bagi demokrasi kita hari ini mm -hmm. bahwa aspirasi rakyat yang ditunjukkan oleh uh, survei yang tinggi 40% lebih, Mas yeah. Anies pada saat yang lalu mm -hmm. nah memang fenomena ini akhirnya membuat mereka uh, antipati dan akhirnya terlihat Uh, tidak ada jalan lain dan membuat protesnya masing-masing okay. dengan cara gencos itu. Tapi, Tapi kalau kita, misalkan, sikap kalau misalkan itu menjadi sebuah sikap kritis uh, demokrasi, harus dengan gencos. Kita harus menghargai itu dan itu memang bentuk dari demokrasi dan itu memang hmm. hal yang terbuka dan tidak bisa juga dilarang karena hmm. itu adalah sikap politik masing-masing. tapi tidak ada penyaranan atau mengkampanyekan hal itu dari Pak Anies Baswedan. Okay. jadi itu memang dilepaskan atau dibiarkan untuk masing-masing pribadi yang memang hmm. memilih untuk mengambil keputusan itu. kalau dari mas Anies sendiri kita tidak ada mendorong atau menyuruh atau e, meminta orang-orang hmm. untuk melakukan gercos itu. jadi memang kita membebaskan masing-masing dan -masing. kita harus hargai hal itu. Okay.